Bagi kaum wanita, lafaz cerai ketika alam perkahwinan menjadi perkara ngeri untuk didengari selepas rumah tangga gagal menemui jalan penyelesaian terbaik. Bagaimanapun, seorang wanita ini reda menghadapi situasi tersebut apabila suaminya melafazkan cerai talak satu secara dalam talian selepas setahun mendirikan rumah tangga. Allah adalah sebaik-baik perancang. 4 tahun bercinta, 1 tahun perkahwinan, tulisnya menerusi satu video dikongsi di aplikasi TikTok miliknya Aid Aziz Sabil semalam. Menerusi video tersebut, pemilik nama Nur Aziah itu dilihat hadir ke sesi penceraian dalam talian yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Mengenakan jubah dan selendang berwarna hitam, wanita berusia 22 tahun berkenaan duduk dengan tenang di dalam sebuah pejabat di mahkamah tersebut sebelum mendengar suara suaminya melafazkan cerai. Malah, rata-rata juga berharap Nur Aziah terus sabar dan percaya dengan takdir Allah SWT selain mendoakan agar dia bertemu jodoh terbaik di masa akan datang. Tiada niat untuk buka aib. Tenang di luar, tapi hati remuk. Menangis tengok video ni, stay strong. Selepas hujan ada pelangi.